ya. Dan aku senang ya. Senang. Ikan koi pembesaran kolam sawah. Jadi koinya mantap ini. Menggunakan pakan merek Harmony. Selamat bergabung kembali di channel hobiku bisnisku. Kali ini kita mencoba membuat konten tentang ikan koi Blitar. Jadi kali ini kita sedang berada di kolam koi Kota Blitar atau kolam koi Blitar. Jadi kali ini kita sedang di kolam koi. Koi pembesaran kolam koi sawah yang ada di Sumber, Desa Sumber, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Sawah. Nah, aja kita ke duduk lebih enak nanti biar enggak capek. Wah, nyaman ini tempatnya, bagus. Di kolam milik warga Sumber Sanan Kulon, Blitar. Jadi kita bikin konten sama si kecil saya ini. Tadi yang bikin pegang HP, pegang kameramen. Mana tadi? Dapat seru. Seru ya. Oke. Anu kita naik anu aja ya. Cepat di gubuk biar nyaman. Enak. Enggak capek, santai, bisa memandang pemandangan yang bagus. Jadi ada pohon kelapa, terus pinggirnya ini ada jalur jalan penghubung dari desa ke kota. Sawah atau di kolam tanah itu sangat bagus untuk pembesaran, tentunya dengan
perawatan dan daya dukung pakan yang bagus dan berkualitas. Salah satunya menggunakan pakan Harmony. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita coba bikin video tentang ikan koi. Semoga bermanfaat dan dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.